selama ini belajar Al-Quran berapa lama? Wah, itu membutuhkan waktu yang lama, Mas. Dulu sebelum ini juga pernah belajar, itu membutuhkan ada hampir 6 bulanan yang mungkin itu baru bisa. Tapi saat ini sudah mulai belajar, Mbak Ida? Insya Allah. Sudah pernah khatam? Untuk sekarang belum. Tahun lalu ketika tadarusan sempat khatam enggak? Pernah, cuma sekali. Mbak, hari ini surat yang dibaca surat apa? Surat Al-Baqarah juz 1. Targetnya khatam enggak, Mbak? Lebar Ramadan ini. Targetnya insya Allah pengennya gitu, Mbak. Kegiatan baca Al-Quran Braille ini gak hanya Ramadan, mungkin kadang-kadang di masjid ataupun di wisma masing-masing. Ya mungkin anak-anak kalau mengisi waktu ada luang, mungkin mengadakan kegiatan yaitu membaca Al-Quran sambil melancarkan. Jadi tidak hanya dalam bulan Ramadan saja, ya kebetulan di bulan Ramadan ini kegiatan-kegiatan itu lebih termotivasi ya, sehingga anak-anak itu lebih terwajib untuk melakukan mengadakan kegiatan baca Al-Quran itu sendiri. Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.